وقلتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي بداية مجلسنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وأن نقوم منه يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد أبتلت سيئاتكم حسنات، كما نسأل الله العلي العظيم أن يلبس أستاذنا لباس الصحة والعافية وأن يوفق وأن يسدد رأيه وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan kajian online kita di siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di siang hari yang berbahagia ini kita akan melaksanakan agenda kajian kita bersama Al-Ustaz. Kali ini kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Subhan Bawazir Hafizahullahu taala, dan ini pertama kali beliau menyempatkan diri mengisi kajian bersama kita di Al-Wildan Islamic School. Alhamdulillah beliau berkenan berkesempatan mengisi kajian bersama kita di siang hari ini. Dan seperti biasa di siang hari ini ana ditemani oleh partner ana Al-Ustaz Agus Hafizahul Ta'ala. Kifal Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz Syafiq. InsyaAllah. Beliau selaku Direktur Al-Wildan Islamic School Bekasi. Ya, InsyaAllah ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh beliau. Sebelumnya Ustaz, ini kita alhamdulillah kedatangan Ustaz Subhan di siang hari ini. Masya Allah ya. Beliau kalau kita lihat di beberapa kajian beliau tuh ketika menyampaikan perihal orang tua dan anak itu mengena sekali ya. Betul, Masya Allah Ustaz. Ya. Semoga yang disampaikan di siang hari ini bisa mengena juga di hati para pendengar semuanya dan bermanfaat. Mungkin Ustaz ada yang antum mau sampaikan sebelum kita mulai kajiannya? Nah, Ustaz. Syukran Ustaz Syafiq atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufir. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillah falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulah ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini. Di hari yang sangat spesial kita, meski di masa libur, sudah masuk dalam agenda libur semester di tahun ajaran 2020 sampai 2021 ini, tetapi tetap kita dalam hal menimba ilmu, dalam hal kajian, yang memang menjadi bagian dari safari dakwah daripada Al-Wildan Islamic School. Ini salah satunya rangkaian yang pada hari ini kita akan mendengarkan dari Ustadz Subhan Bawazir yang sudah insya Allah beberapa menit lagi beliau akan bergabung dengan kami, dengan kita begitu ya. Dalam hal ini kemarin hasil diskusi dengan tim ofisial dari Ustadz Subhan bahwasanya memang dari beberapa kajian Ustadz Subhan memang betul-betul mengena dalam hal bagaimana uswah daripada orang tua, bagaimana purna bakti, bagaimana berbakti daripada anak ke orang tua, ini yang akan dibedah nanti dalam tema bagaimana Luqman mendidik anaknya secara Islami nantinya. Dan mudah-mudahan para pendengar, para abi, umi yang memang akan menyaksikan dan juga anak-anakku semua, begitupun para karyawan daripada Al-Wildan 1, Al-Wildan 2, Al-Wildan 3, dan juga Al-Wildan 4. Begitupun daripada para abi umi yang memang tidak bisa kita sapa, yang memang sekarang saat ini ada di luar negeri ya, dari wilayah Asia, Eropa, maupun dari wilayah Amerika juga, yang memang menyaksikan saat ini mudah-mudahan bisa mengikuti secara live. Dan kami berharap nanti insya Allah akan ada part berikutnya daripada Ustadz Subhan Bawazir, bagaimana cara Luqman
untuk mendidik anak-anaknya yang ada, kan ada hubungannya dengan agregasinya dengan pola pendidikan yang akan diberikan daripada orang tua yang ada di Alduan Islamic School 2 Bekasi. Begitupun kita sebagai pihak sekolah layaknya seperti apa mendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik. Baik Abi Umi yang dirahmati Allah, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan kajian dengan beliau, dan insya Allah nanti di hari Sabtu, sekedar informasi, kita akan mengadakan kajian dengan Ustadz Firanda di part ketiganya. Di part ketiganya bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya. Lalu di sore harinya kita akan mengadakan talk show dengan Roja TV. Jadi di hari Sabtu itu akan ada dua program agenda, Ustadz Syafiq. Ada dua program agenda, dan mudah-mudahan semuanya bisa konsentrasi, Ustadz, ya. Amin. Baik dari kami sebagai sebagai ofisial di sini, begitupun para Abi dan juga Umi, begitupun anak-anakku semua di rumah sudah bisa menyaksikan nanti di hari ini, di hari Sabtu akan ada dua kegiatan. Demikian mungkin Ustadz Syafiq untuk awalan saya membuka program ini. Baik. Baik. Ya. Mungkin kita sudah bisa menyambung ke pihak Ustadz Subhan Bawazir. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Oke, nampaknya masih proses untuk masuk ke dalam Zoom kita. Mudah-mudahan disegerakan. Baik, sambil menunggu beliau, kita akan coba masuk ke dalam video profil sekolah yang mudah-mudahan Abi, Umi, begitupun semua orang tua murid, maupun kita para pegawai bisa menyaksikan. Oh, Ustaz Subhan sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Subhan. Assalamualaikum, Ustaz Subhan. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kaifa haluk, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masyaallah. Kaifa haluk tayyibul? Alhamdulillah khair. Sehat, alhamdulillah. Outdoor ya ini, Ustaz, ya. Masyaallah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas waktunya. Berhubung waktu sudah masuk di jam kajian, kami persilahkan pada antum menyampaikan materinya. Ustaz, falifadzal mashkura. Jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasailuna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam. Kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wahai muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Tabligh Akbar online yang bekerja sama dengan Al-Wildan International Islamic School, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan ini, kita berharap dan kita selalu berharap kepada Allah untuk selalu diistiqomahkan menjadi hambanya yang saleh, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memang diberikan rahmat karena ittiba ala millatih. Sebagaimana ayat mengatakan bahwa perintah untuk mengikuti Rasul, Allah perintahkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kalian kepada Allah, fattabi'uni. Bukan wattabi'uni. Fattabi'uni. Cepat, cepat, lebih cepat. Untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mencontohkan yang terbaik dalam hidup untuk bisa kita merasakan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan ini seperti yang Allah firmankan, kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Oleh karenanya, kita berharap setiap ibadah kita ini mendatangkan maslahat buat diri kita yang melakukan ibadah tersebut. Ya, baiklah, kita akan coba kaji seperti yang kita rencanakan. Ini berkait tentang pendidikan kepada anak-anak kita yang Allah abadikan dalam bentuk ayat Al-Quran Surat Luqman. Berkait tentang nasihat beliau kepada anaknya. Ada di Surat Luqman ayat 13 dan seterusnya itu. Ketika dikatakan dalam ayat tersebut, wa idz qala luqmanu liibnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain aniskur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini di dua ayat pertama pada surat Luqman di ayat ke-12 hingga ayat ke-13 hingga ayat ke-15 ini menjadi sebuah mukadimah bahasan kita bahwa Islam ini ajarkan kita untuk memberikan kebaikan, mau'izah, nasihat kepada anak-anak kita yang sebenarnya mereka lebih membutuhkan visualisasi ketimbang ucapan yang kita lontarkan. Ya, karena anak-anak kita ini betul-betul anak-anak yang Allah ciptakan sebagaimana fitrah awal Allah ciptakan dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keumuman dalil mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada syariat di mana Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang dimaksud di sini mengkhususkan agama hanya untuk Allah. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya pada bahasan pertama. Beliau mengatakan bahwa la tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Ya, bukan cuma sekedar mengatakan la tusyrik billah, tentu ada bahasan bahwa inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang besar. Dan banyak ayat-ayat lain yang menguatkan dalil tentang ini bahwa menandakan syirik itu membuat Allah murka kita. Ada riwayat Rasul pernah bersabda ketika Allah mengatakan ana agna syurakai ani syirki. Ana agna syurakai ani syirki.
man amila amalan asyraka fi ghairi ma taraktu wa syirkahu. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Maka kalau ada orang bersekutu denganku, ya aku suka. Tapi dia bersekutu dengan yang lain, ya aku murka. Ana agna syurakai ani syirki. Man amila amalan asyraka fi ghairi ma taraktu wa syirkahu. Kalau ada yang beramal, kemudian di dalamnya ada kesyirikan kepada aku, maka tarak tua syirkah, kan ku tinggalkan kesyirikan dan perbuatan yang sedang dia lakukan. Ya kan ada talbis. Nah, bentuk cinta kasih yang dipertontonkan Luqmanul Hakim kepada anaknya ini tegas. Beliau mengatakan bahwa yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Tapi perhatikan ayatnya, wa idza qala Luqmanul ibni wa huwa ya'izzuhu. Wa huwa ya'izzuhu ini, ya ketika dia memberikan pelajaran, anaknya siap diberikan pelajaran. Karena metode pendidikan juga jangan dipaksakan sesuatu kepada sesuatu yang belum siap untuk menerima, gitu loh. Ya, ketahuilah bahwa anak-anak ini kalau masuk boarding sekolah di mana dia stay juga dalam sekolah tersebut, ada tiga karakter. Karakter yang pertama, anak masuk boarding school itu karena memang orang tua udah gak nyanggup sama dia. Waduh, kelewatan nih anak. Gak nyanggup dah. Masukin. Itu anak masuk pesantren, orang tua bahagia ngambil napas. Aduh, pergi juga tuh anak. Ya. Ada yang begitu loh ya. Karena udah gak kuat ngedidik anak, udah gak sanggup. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Orang tuanya sering ikut ceramah di mana-mana, kajian di mana-mana, lihat ustaz, dia suka, alangkah indahnya. Kalau saya punya anak seperti ini, ya. Atau dalam Islam kita iri boleh kan, lihat orang yang berilmu menyampaikan ilmunya kan, boleh. Ya Allah, saya pengen punya anak kayak ustaz ini, pengen. Harapannya besar, tapi kemampuan anak kecil. Anak dipaksa masuk pesantren, belum tentu mampu nih. Tapi ada juga yang ketiga, anak sadar sendiri masuk pesantren. Ini yang langka dan kita pengen seperti itu. Punya anak yang sadar bahwa memang pendidikan itu merupakan harga diri seorang pemuda untuk belajar tentunya. Maka kalau dikatakan, wa huwa ya'izzuhu, di mana dia siap untuk memberi pelajaran kepadanya. Ada persiapan isti'dad, bukan cuma sekedar ngomong, bukan. Tapi memang ada sesuatu yang diinginkan untuk memang direncanakan dalam rangka disampaikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, yang pertama dikasih tahu ini la tusyrik billah. Jangan dulu kamu berbuat syirik. Ini menandakan kamu perlu ada muamalah sama Allah. Kalau bahasanya Syekh Salim bin Iyad al-Hilal dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs itu, beliau mengatakan al-musyaratah. Al-musyaratah itu artinya membuat hubungan antara diri manusia dengan Tuhannya Allah. Ya. Jadi yang namanya hamba Allah ya harus kenal Allah. Karena kalau cuma mengaku hamba Allah, siapa juga bisa mengaku hamba Allah. Tapi kalau seandainya dia memang kenal Allah, ini belum tentu semua mampu. Bukan satu dua kok. Di antara kita mengaku hamba Allah, bahkan gak hafal nama Allah, bukan satu dua, banyak. Ya. Sehingga kalaupun dia berdoa selama ini, berdoa kepada Tuhan yang dia tidak kenal sebenarnya. Kenapa begitu Ustaz? Iya, karena Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah perintahkan begitu. Allah lah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah yang nyuruh. Selama ini kita enggak kenal Allah, kita enggak hafal nama Allah, kita cuma mengaku minta sama Allah. Waduh, ini kita minta sama perasaan sebenarnya ini. Makanya sering terjadi kesalahan, ya, tersindir ayat yang mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, begitulah manusia. Kalau lagi diberikan kemudahan dalam dua yang dia panjatkan, dia katakan Rabbi Akroman. Tapi kalau merasakan kesulitan dalam dua yang dia panjatkan, tak kunjung datang apa yang dia inginkan, dia mengatakan Rabbi Ahanan.
Tuhan membenciku, tidak menyukaiku. Ini karena dia enggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tahu Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Ud'uni astajib lakum. Apa Allah dusta? Tidak. Kita yang tak paham mentauhidkan Allah, itu permasalahannya. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah. Duhai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena yang namanya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah itu merupakan dosa yang paling besar loh. Dan ada ayat yang mengatakan, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَرِ. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَرِ. Enggak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Hati-hati. Kalau Allah sudah enggak tolong kita, kita merasa tertolong. Ini kan ngayal. Padahal istidraj. Makanya Nabi mengatakan, إِذَا رُعَيْتَ اللَّهِ يُؤْتِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُحِبُّهُ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاسِهِ. Jadi kamu jangan heran kata Nabi kalau kamu melihat ada orang nanti yang dikasih nikmat sama Allah sementara dia selalu istiqomah di atas kemaksiatannya tapi gampang rezekinya, itu istidraj. Kita juga merasa begitu. Lawang kita agama kita jauh, enggak hafal nama-nama Allah, kenal Allah juga enggak. Ya, ketika dapat nikmat dia bilang Allah lagi baik sama ana nih. Ketika diuji dengan kesulitan, dia merenung sambil berkata, ana lagi diuji nih. Lagi diuji, sholat kakak dibilang lagi diuji. Ya azab. Ya, negeri kita lagi diuji nih, Ustaz, di azab. Uji dari mana? Abang semua makan riba. Abang hukum Tuhan di nomor dua. Kan dia mau bilang apa? Sudahlah. Ya, jangan mengatur Tuhan. Ya, atur diri kita untuk paham yang Tuhan mau itu lebih baik. Kemudian dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amai an iskur li walidayka ilayya almasir. Ya, seakan-akan ayat berikutnya ini menjelaskan bahwa inilah orang tua. Siapa orang tua ini maksud? Yang dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi, bahwa kami perintahkan kepada manusia ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dijelaskan yang pertama, orang tua yang dimaksud ibumu. Yang telah mengandung kamu merasakan sakit di atas sakit. Wahnan ala wahnin. Susah menerjemahkannya, cuma perempuan yang tahu ini. Sakit di atas sakit. Iyalah, lawang sudah berat. Kita orang laki, Pak. Iketin perut kita itu sama air galon 3 liter aja. Di perut kita. Terus selama 9 bulan jangan dicopot. Kalau enggak kita pengen banting tuh air galon, betul. Ibu-ibu enggak komplain. Sakit dia kandung anaknya, anaknya menendang-nendang. Masya Allah. Iya, berputar-putar dalam plasentanya. Aduh, bukan main rasanya. Wahnan ala wahnin. Sampai Allah mengatakan, itu sakit di atas sakit. Wafisaluhu fi amain, disusuin 2 tahun baru selesai. Enggak ada yang bayar per liter air susunya. Kalau kambing per liter tahuan ya 55.000. Ini orang tua enggak ada yang bayar loh ini. Kamu tercipta dari air susunya, tulangmu, darahmu, dagingmu itu air susu orang tuamu. Sekarang kok petang-tang, beteng-teng, beting-ting, betong-tong mengatasnamakan hari ibu. Kumpul sama emak, selfie, emak diselfiein semua. Jadi taruh status, hari ibu. Besokannya emak, udah pergi, emaknya bengoman yang selfie kemarin hilang. Cuma numpang selfie setahun sekali. Astagfirullah. Habis gimana saat sudah memasyarakat, saat emang dua-dua itu hari ibu. Saat, sayurnya gak begitu. Perasaan satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah perasaan. Berarti kan dua-dua kan hari ayah, bukan hari ibu. Ibu tanggal 11 kalau gitu. Ini direkayasa. Ya, padahal perintah Allah itu kita mendoakan orang tua ini kalau bisa ratban min zikrillah, membasahkan bibir mengingat zikir kepada Allah.
Maafkan aku, wahai ibu. Aku tidak bisa mengucapkan selamat hari ibu. Tapi tak akan pernah lidah ini kering mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak akan pernah saya hilang kata dalam lisan mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok bisa begitu, nak? Iya, ma. Enggak bergetar banget hati ini, ma, ketika mendengar ayat dibacakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Aku belum bisa merasakan sakit, ma. Cuma dapat informasi waktu aku dalam kandunganmu, kau merasakan sakit di atas sakit, ma. Bahkan sesuatu yang pahit tak enak dirasa pun ketika sehat, kau minum untuk kesehatan diriku. Kau minum jamu, ma. Masya Allah. Betul-betul kau rasakan kesulitan untuk diriku, ma. Ini yang aku enggak pernah bisa menghentikan doaku ini, ma. Hidup maupun mati, kan ku doakan kau selalu, ma. Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Tapi Allah katakan aniskurli. Kalau kamu sudah paham begitu, bersyukur kepadaku. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya jadikan orang tuamu betul-betul sahabat yang transparan. Perintahnya jelas. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahib. Apa sahib? Sahabat. Wasahibhuma. Jadikan kedua orang tuamu sahib. Sahabat. Ma'rufa yang transparan. Transparan lah, terang-terangan lah. Kalau perlu taruh di belakang namamu. Ya, nama orang tuamu itu. Jangan sampai kita gak membawa nama orang tua kita di nama kita itu. Makanya sunnah dalam bahasa Arab itu. Kalau yang namanya anak itu namanya satu aja. Yang kedua nama ayahnya. Jadi kita kadang-kadang nama berat sampai panjang. Bapaknya wallahu alam. Jangan. Sunnahnya itu nama satu, yang kedua ayah. Kayak Umar Nal Khattab, ya. Ali bin Abu Thalib, Muhammad bin Abdullah, begitu. Ya. Nasab diajarkan nasab, makanya orang Arab tuh kalau bicara nasab tuh penting banget. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan kelima keenam ngasih apal. Kalau kita kan baru dua aja, sisanya wallahu alam. Fulan bin Fulan bin wallahu alam, wallahu alam. Ya, aduh, masya Allah. Aniskurli wali wali daika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepada aku kamu kembali, kata Allah. Iya, kepadakulah kamu kembali. Maksudnya gimana? Coba kamu bermuhasabah diri supaya kamu tahu kamu itu lahir dari perpaduan dua manusia yang mulai memiliki cinta. Dari awal dia menikah, Allah sudah mengatakan waja'alnahu bainahu wa madda wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Cinta kasih di antara keduanya, ayah ibumu itu, menimbulkan rasa hingga jadilah kamu. Karena itu kau terlahir. Walaupun setelah itu mereka berseteru atau berpisah. Karena ada bekas suami, ada bekas istri. Tapi enggak pernah ada bekas orang tua. Iya. Bersyukurlah kamu terlahir dalam keadaan memiliki orang tua. Bersyukurlah kamu. Sejahat-jahat ibumu masih mau menyusuimu. Sejahat-jahat ibumu masih mau menggendong kamu ketika sakit. Iya. Kau katakan ibumu jahat, ibumu galak. Ya Allah. Kamu enggak pernah, enggak tahu dulu ketika ibumu itu pernah melahirkan kamu, membesarkan kamu itu enggak pamrih loh. Zaman di mana saat itu belum seperti sekarang, semua serba sulit. Sekarang sudah ada asisten rumah tangga, sudah ada mbak, sudah ada babysitter. Dulu boro-boro, satu ibu pegang 4-5 anak sendiri. Rumah ya dipel sendiri, baju dicuci sendiri, masak sendiri, ngurus anak sendiri. Masya Allah. Tapi lihat semua anak yang jadi, mencintai orang tuanya. Lihat. Satu ibu bisa megang 5 anak. Sekarang anaknya dewasa, 5-5 sudah dewasa sudah. Tapi 5 anak enggak ada yang sempat menjenguk orang tuanya ketika sakit. Itu yang terjadi. Beda, kita beda sama mereka. Bahkan sampai Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
Ini saking kita disuruh berbuat baik sama mereka, sampai Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuthihuma. Jika keduanya orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, berbuat syirik kepada aku lagi. Ma laysa laka bi ilmun, maka tidak ada pengetahuan untukmu tentang itu. Jadi enggak pernah ada legalitas sampai kapanpun. Allah perintahkan fala tuthihuma. Jangan mentaati keduanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaupun keduanya berusaha untuk mengajak kamu pada berbuat syirik, mempersekutukan aku, kata Allah, Allah bilang fala tuti'huma. Ini lain hal nih. Bukan wala tuti', fala tuti'. Dalam bahasa Arab kalau huruf fa ini lebih cepat, maka langsung jangan patuhi. Kalau wa kan jedah dan gitu ya. Fala tuthihuma, jangan patuhi keduanya. Tapi Allah enggak mengajarkan kebencian, karena Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bukan fasahib, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikanlah keduanya ini sahib, teman yang ma'ruf, yang transparan. Walaupun berat terasa, usahakan jadi teman untuk mereka gitu loh. Jangan ada kata lelah mendakwahkan mereka. Nabi pertontonkan, bukankah pamannya yang saat itu merupakan ayah untuknya, pengganti Abdullah ayahnya. Sampai mau meninggalnya Nabi masih mengatakan, Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatnya aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang mukmin muslim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suruh talqinkan, ajarkan la ilaha illallah. Bicara dia masuk Islam atau tidak, nurut atau tidak, urusan Allah. Cuma ada usaha, fungsi anak itu memberikan kebaikan sama orang tuanya. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya, ya ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Gitulah bahasa Allah gitu. Jadi ketika dikatakan ilayya wattabi sabila man anaba ilayya, kamu ikuti orang-orang yang kembali kepadaku gitu. Summa ilayya marji'ukum, karena hanya kepadakulah kalian kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dia dalam artian, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya kalau bicara balasan kan begitu, sedikit pun diberikan balasan kebaikan, sedikit pun keburukan diberikan balasan keburukan sama Allah. Enggak ada yang enggak ada balasannya. Semua akan ada balasannya. Masya Allah. Bima kuntum ta'malun. Baru dilanjutkan nasihat Luqman kepada anaknya. Yang berikutnya, ya bunayya, innaha intakum misqala habati min khardalin fatakum fis sakhra au fis samawati au fil ard. Ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Ya bunayya, duhai anakku. Ya bunayya ini lebih lembut bahasanya. Kalau kita katanya ya ibni gitu ya. Kalau ya bunayya itu artinya anak yang sedang kubangun, yang sedang kudidik. Ya bunayya, innaha, hai anakku, sesungguhnya, innaha, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan gitu. Miskola habbati min khardalin fatakum fis sakhra au fis samawati au fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latiful khabir. Setelah di awal Luqman menekankan jangan berbuat syirik sama Allah, karena kamu kalau berbuat syirik kamu yang dirugikan. Syirik itu dosa yang besar, ya, kezaliman yang besar sekali, bahkan mengeluarkan orang dari keislamannya. Kemudian diingatkan, innaha, wahai anakku, sesungguhnya intakum miskola habbatin,
kalaupun kamu melakukan sebuah perbuatan seberat biji sawi atau sesuatu yang kecil lah, sekolah habba, biji yang paling kecil, min khardalin, fatakun fi sakhra, berada dalam batu, batu gunung-gunung, kan gunung-gunung Arab itu kan batu-batuan, fi sakhra, au fi samawat, atau diletakkan di atas langit yang tinggi, au fil ard, ada dalam bumi, yati bi Allah. Allah pasti tahu. Allah pasti mendatang. Apa mendatangkannya? Atau memberikan balasan. Diukur begitu. Udah kamu gak usah betang-tang, beteng-teng, beting-ting, betong-tong. Nah, kalau sama Allah, ya, ente berbuat sebuah perbuatan seukuran biji sawi. Biji sawi apa sih, Ma? Ntar sore, no ke kang sayur atau besok pagi dah. Beli sawi, ada kembangnya tuh. Kembangnya kan kuning. Ya. Itu kayak biji-bijian tuh. Lembut, kayak atom kecil sekali lah. Segitu kau berbuat maksiat gitu lah. Miskola habbah. Kau berbuat sebuah perbuatan, baik maupun buruk. Min khardalin fatakun fi sakhra. Kemudian kau letakkan dalam batu, atau tersembunyi dalam batu, nyaris orang gak ada yang tahu. Au fi samawat, atau tujuh lapis langit, kau letakkan biji tersebut. Au fil ard, atau di dalam bumi. Ya'ti biha Allah. Allah pasti memberikan balasan. Kebaikan maupun keburukan. Inna Allah latifur khabir. Karena sesungguhnya Allah latif. Maha halus. Khabir. Maha mengetahui. Jadi tolong. Kamu mungkin nak. Papamu ini nak. Mamamu ini nak. Matanya terhalang dinding nak. Di balik dinding kamarmu. Kau sedang bermaksiat dengan gadgetmu. Dengan handphonemu nak. Ayahmu, ibumu ini enggak melihat nak. Tapi Allah tahu nak. Ya. Di dalam kelas kau bermaksiat, kau lecehkan gurumu, kau zalimi teman-temanmu nak. Kami enggak melihat nak, tapi Allah Maha melihat nak. Telinga juga sama, dari kejauhan kau berbicara di handphonemu dengan temanmu, tak apa yang kau katakan, kami tak mendengar nak, tapi Allah Maha mendengar nak. Ku bentangkan tanganku ini cuma 2 meter nak. Lebih dari 2 meter kau melakukan sesuatu tak bisa aku sentuh. Nak. Ternyata pandanganku, pendengaranku, lentangan tanganku ini betul-betul sesuatu yang berbatas. Nak. Betul-betul berbatas. Betul-betul memiliki batasan. Masya Allah. Tapi Allah Maha tahu. Nak. Ya, Allah Maha tahu. Apalagi kami pernah belajar. Nak. Kami pernah tahu bahwa Rasul perintahkan kami untuk banyak menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ya, karena orang yang menghiasi wajib yang dengan yang sunnah, Allah akan jaga kehormatannya. Allah akan jaga. Kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yubtisu biha, wa rijlahu alladhi yamsi biha. Wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Emang ya, Allah kan jaga mata yang dengannya kami melihat. Allah kan jaga telinga yang dengannya kami mendengar. Allah kan jaga tangan yang dengannya kami menyentuh. Allah kan jaga kaki dengan dengannya kami melangkah. Idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Bahkan kalau minta aku meminta perlindungan, Allah bakal lindungi. Aku minta pertolongan, Allah bakal tolong. Aku yakin sama Allah. Nak. Makanya tolong, kamu jangan macam-macam. Ya. Aku besarkan kamu dengan yang halal, tidak ada yang sumbat, apalagi yang haram. Harapannya apa? Pemanita kau syubhat, fakut istabraridini wa irti. Tak berikan kau yang syubhat, apalagi yang haram. Karena Nabi mengatakan, orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatan. Ya bunaya, aqimis salat, wahai anakku, aqimis salat. Dirikan salat, nak. Aqimis salat li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Ya bunaya, aqimis salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan pada kebaikan. Wanha'anil mungkar, cegah keburukan. Wasbir ala ma'asobak, bersabarlah dengan yang kau rasa dalam bentuk ujian. Inna dhalika min azmil umur. Karena sesungguhnya itulah azmil umur. Ini merupakan apa ya
sesuatu yang memang baik. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang diwajibkan. Min azmil umur. Tapi susunannya lihat, wahai anakku, yang pertama dirikan sholat dulu. Makanya di rukun Islam itu kan yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Orang kalau sudah bicara sholat, maka dia akan tahu bahwa sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kita ini manusia, enggak mungkin enggak berbuat kemungkaran, enggak mungkin enggak berbuat kezaliman. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti punya salah. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ma min abdin illa walahu dhanbun ya'tadu alfaina ba'da alfaina aw dhanbun huwa muqimun 'ali la yufariku hatta yufariku ad-dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Ma min abdin illa walahu dhanbun ya'tadu. Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba kecuali memiliki dosa ya'tadu yang dia ulang. Alfaina ba'dal faina, bahkan berkali-kali dia ulang. Aw dhanbun huwa muqimun 'alaihi, atau dosa yang dia ciptakan, la yufariku hatta yufariku dunia, yang tidak dia tinggalkan sampai kematian mendatanginya. Iya, ini menandakan manusia pasti berbuat dosa. Wasbir 'ala ma'asabaka, di mana Ustaz? Bersabar Ustaz. Iya, innal mu'mina khuliqa muftanan, lahir teruji dia. Muftanan. Dan banyak yang enggak kuat. Muftanan. Tawaban, kalaupun dia enggak kuat, dia gampang bertobat. Nasian, dia bisa lupa dengan tobatnya. Tapi dikatakan, idza dzukira dzakara. Tapi orang beriman itu kalau diingetin, pasti ingat nanti insya Allah. Makanya stabilisasi iman ini penting. Maka diceritakan, coba deh. Ya bunaya wahai anakku, aqimish shalah, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ya, perintahkan pada kebaikan. Orang berbuat baik. Wanha anil mungkar, cegah keburukan, kemungkaran. Jadi perintahnya abis sholat, amar ma'ruf nahil mungkar. Jangan jadi setan bisu kalau ngelihat keburukan. Nah, gitu ya. Wasbir ala ma'asobak. Bersabarlah dengan apa yang kau rasa. Kenapa? Karena orang kalau sudah sholat, sudah berbuat baik, mencegah keburukan, memerintahkan pada kebaikan, pasti ada ujian. Maka dikatakan, wasbir ala ma'asobat, bersabarlah kalian atas apa yang menimpa kalian. Gitulah. Nah kalau sudah bicara sabar, kita bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Menandakan orang kalau imannya berantakan enggak akan pernah bisa sabar. Kalau pengen sabar, stabilkan iman kita. Sering kok disampaikan jamaah, iman tuh naik turun kok, yazid wa yanqus, yazidu bi tawa yanqus bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Wasbir 'ala ma'asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu merupakan apa hal-hal yang diwajibkan oleh Allah gitulah. Kemudian ayat kelanjutannya Luqman mengajarkan kepada anaknya wala tusair khaddaka linnas. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Tusair khaddaka linnas. Atau sebagian mengatakan membusungkan dada gitulah. Jangan sombong. Aduh, mentang-mentang sekolah diantarin mobil mewah dikit, sombong banget. Kalau ngobrol sama teman, wah, abi aku sih, apalagi umiku. Wah, begona, magona begini. Ya enggak tahu. Nah sekarang kalau ngomong bapak ibunya kan bonyok, ketika bokap nyokap bonyok gue bonyok. Orang tua dibilang bonyok. Hei, pepatah Arab mengatakan innal fata mayakuluha anadha walaysal fata mayakulukana abi. Hei bapak didik anak-anak ini. Ya, innal fata mayakuluha anadha walaysal fata mayakulukana abi. Seorang apa pemuda itu yang mengatakan inilah saya. Bukan inilah bapak saya, bukan. Innal fata mayakuluha anada walaysal fata mayakulukana abi.
Masya Allah. Innal fata man yakuluha anada. Sesungguhnya pemuda itu yang berkata, inilah aku. Bukan yang mengatakan, inilah bapakku. Bukan. Yang kaya kan bapamu. Yang sukses bapamu. Mobil milik bapamu. Rumah punya bapamu. Bayaran bulanan urusan bapamu. Lah kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Belum tentu kamu seperti ayahmu. Cuma kamu punya bakat mirip dengan dia. Gitu loh. Didik mereka seperti itu. Jangan ajarkan kesombongan. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau busungkan dada. Jangan kau berpaling dari manusia. Wala tamsi fil ardi marhan. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jangan. Bodoh. Kadang-kadang orang namanya orang kaya jalan pundak duluan baru pala. Namanya orang kaya. Orang kaya bukan begitu. Laisal ghina bikasratil ard. Laisal ghina an kasratil ard. Walakinal ghina gina'un nafs. Kan dalam riwayat Bukhari Muslim begitu kan? Kaya itu bukan banyak harta. Ya kalau dipandang harta itu kaya, waduh kacau juga. Tapi yang dikatakan kaya itu kaya jiwa. Kamu merasa punya Allah. Walaupun enggak punya rupiah, enggak punya dirham, enggak punya dinar, enggak punya dolar, enggak ngaruh. Kamu punya talent untuk hidup di atas dunia. Dari zaman Nabi Adam itu enggak ada yang namanya mata uang. Orang bisa survive, jadi survivor di muka bumi ini. Jangan-jangan menyombongkan diri. Wala tamsi fil ardi marha. Dengan angkuh kau berjalan, jangan. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah ini enggak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah paling enggak suka. Sombong itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Ya. Makanya manusia enggak boleh sombong. Allah sombong boleh. Kita enggak boleh sombong. Al-mutakabbir sifatnya Allah. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah betul-betul enggak suka sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi mashika waqdud min sautik. Sederhanakan kamu dalam berjalan. Waqdud min sautik, coba lunakkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautal hamir. Karena seburuk-buruk suara itu suaranya keledai gitu loh. Enggak boleh sama sekali. Supaya kita tahu nih. Karena banyak sekali nasihat yang diberikan. Ya, enggak diperbolehkan. Enggak, inna angkar aswat la sautal hamir, betul. Ya. Mujahid dan banyak ulama yang berkomentar tentang makna ini, inna angkar aswat la sautal hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu kan suaranya keledai. Ada suara keledai saya enggak bisa nyontoh itu ya. Ya, yaitu keterlaluan mengangkat suaranya disamakan dengan keledai dalam ketinggian. Dan kekerasan yang melengking tanpa ada intonasinya. Ini Allah murka. Ya, Masya Allah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, Laisa lana masalus saw. Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ih. Bukanlah golongan kami perumpamaan keburukan. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing kembali menelan muntahnya. Orang yang melengkingkan suara bak suara himar. Masya Allah. Jadi, apa ya, hati-hatilah. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad itu, Inna Luqman al-Hakim kana yakul, Inna Allah idha studi'a syai'an hafizahu. Sesungguhnya, Luqman al-Hakim pernah mengatakan begini, Allah jika dititipi sesuatu, Allah pasti menjaga. Ya, makanya beliau betul-betul mempertontonkan kepada umat untuk bagaimana mendakwahkan anaknya dengan dakwah yang baik, kemudian menitipkannya kepada Allah. Ya, bukan main-main, bukan. Diajarkan akhlak, diajarkan hidup tawadu merendah. Tawadu. Takunkan najmi lahali nazirin ala safahatil ma' fahuwal wadi wala takunkan dukhan ya'lu binafsih ala tabakatil barri fahuwal.
Ya. Merendahlah kamu seperti bintang yang tinggi merendah itu. Di atas permukaan air nampak dekat sekali padahal dia jauh. Janganlah kau seperti asap yang seakan-akan dekat tak bisa ditangkap. Di atas udara akan hilang. Masya Allah. Ya, jadi orang-orang yang merendah, orang-orang yang enggak perlu sombong lah. Ya. Ada Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, Inna min mulukil jannah huwa ash'athu aghbar zawati muraini la yu'bahu lahu alladhina idha sta'danu alal amra lam ya'dan lahum wa idha khatabun nisa lam yunkahu wa idha qalu lam yunsad lahum suwa'iju ahadihim tatajaljal fi sadrih law kusima nuruhu yawmal qiyamati bainan nasi lawasi'ahum. Kata Rasul begini, sesungguhnya di antara raja-raja surga adalah orang yang rambutnya berdebu dan bajunya kumal lusuh. Tidak ada perhatian pada dirinya. Bila mereka meminta izin untuk masuk menuju para penguasa, tidak diizinkan bagi mereka. Bila mereka melamar wanita, lamaran mereka ditolak. Bila mereka bercerita, tidak ada satupun yang memperhatikan mereka. Sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka tersendat dalam kerongkongan dadanya. Namun pada hari kiamat, cahaya mereka jika dibagikan kepada seluruh manusia dapat menutupinya. Ini orang-orang yang merendah. Ya kayak Nabi menjelaskan tentang orang yang asy-asy'al akhbar itu kan. Ada wukuf di Arafah mengangkat tangan ke langit, Masya Allah. Ya orang-orang yang betul-betul low profile, orang-orang yang mentalak dunia. Orang-orang yang enggak butuh dipuji. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, andai tidak ada yang mengenal diriku. Ya. Masya Allah. Andai tidak ada yang mengenal diriku. Iya. Bahkan Umar ibn al-Khattab ketika dia melihat ada kayu yang terbakar, andai aku menjadi kayu yang dibakar ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, andai aku menjadi pasir, ditumpukan pasir Sahara yang tertiup angin. Mereka penghuni-penghuni surga yang tak mau dikenal oleh dunia. Karena dunia menjanjikan kehilafan. Dunia ini membuat dia terlena. Dunia membuat dia terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Betul. Fitnah dunianya nampak sekali. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kama salil ghaisin ajabal kufar nabatu. Suruh berilmu kalian tentang dunia. Annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Bukan nikmatan dunia ini cuma main-main. Sesuatu yang melalaikan, perhiasan, berbangga-bangga dengan jumlah bilangan harta dan anak. Dunia seperti itu, jangan-jangan terkecoh. Milikilah akhlak yang mulia. Akhlak yang dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang marfu dari Anas bin Malik. Innal abda la yablugu bi husni khulqihi darajatil akhirah. Wa syarafal manazil in wa innahu la du'iful ibadah wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi daraka jahannam wa huwa 'abid. Wa sesungguhnya seorang hamba akan mencapai derajat akhirat dan kedudukannya mulia dengan akhlak yang baik sekalipun ibadahnya kurang, dan dia akan mencapai kerak jahannam dengan akhlak yang buruk sekalipun dia ahli ibadah. Iya, karena memang kondisinya seperti itu. Ya, Islam ini agama yang asik loh. Perintahkan kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya, bukan jumlah bilangan rakaat yang dicari, bukan banyak yang sholat yang dilakukan, tidak. Betulnya pelaksanaan. Makanya jangan ghulu, jangan taksir dalam agama. Emang. Masya Allah. Apalagi kalau sampai level sombong, Allah benci. Lagi apa yang mau disombongkan lah, wong sifatnya titipan. Al-Qawma berkata dari Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang marfu, Ibnu Katsir mencatat dalam sahihnya ini, sahih Ibnu Katsir, "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibar, wa la yadkhulun nar man fi qalbihi misqala dzarratin min iman." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarah pun dari kesombongan. Sebaliknya, pun tak akan pernah orang masuk neraka
di dalam hati yang terdapat seberat biji zarah pun keimanan. Masya Allah. Jadi memang ada balasannya. Ya. Jadi nasihatnya jelas sekali. Perintah untuk kita paham. Wah, Allah paling marah. Makanya Nabi tekankan sekali, manjaro sawbahu khuyala lam yang zurillah ilaih. Orang-orang yang memanjangkan kainnya dengan kesombongan, Allah tidak akan pernah mau melihat pemandang mereka. Allah tidak suka sama orang yang sombong. Ini kan banyak orang-orang kaya yang sombong lagi, apa yang mau disombongin? Kawang harta cuma titipan. Apa yang mau disombongin? Enggak ada yang perlu disombongin, ya enggak perlu lah. Nah kalau masih sifatnya titipan, kelak kali kalau kita yang punya lain cerita. Allah marah, Allah cuma titipin. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Begitu bahasanya. Maka hati-hati. Luqman menekankan sekali, ya bunayya, innaha intakum miskola habbatin min khardal fatakum fis sakhra au fis samawati au fil ard ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Allah Maha lembut, Maha tahu. Hati-hati wahai anakku, kau berbuat sesuatu yang kecil baik maupun buruk, diletakkan dalam batu gunung, di dalam 7 lapis langit yang tak mungkin orang tahu, dalam bumi yang dalam sekalipun, ya tibi Allah. Allah pasti berikan balasan. Ada perhitungannya lah sama Allah. Makanya perintah. Perintahnya apa? Akimis sholat. Dirikan sholat. Akimis sholat. Perintahnya apa? Akimis sholat. Ya bunaya akimis sholat. Wahai anakku, dirikan sholat. Tujuan sholat apa? Untuk bersyukur. Bersyukur masih bisa berbuat banyak kebaikan. Bersyukur masih bisa bangun pagi sambil mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Bersyukur. Bersyukur masih bisa mengatakan subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Masih bisa dipuji Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masih bisa dia puji Allah. Matanya terbelalak, telinganya masih mendengar. Lisan masih bisa berkata, wallahi demi Allah. Dia merasakan kemuliaan yang banyak. Oh, dia merasakan sekali kemuliaan tersebut. Sampai betul-betul dia tahu, apapun yang kau lakukan, merupakan sesuatu yang baik. Menjadi ulil albab, nah kalau perlu. Nah. Karena Allah perintahkan untuk kita jadi ulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Diperintahkannya begitu. Diperintahkannya seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan batu. Cuma kan untuk jadi ulil albab ini kan enggak setiap orang butuh pembiasaan. Ya makanya mudah-mudahan melalui sekolah Al-Wildan ini generasi Robani akan tercetak dengan sendirinya nanti nih. Anak-anak yang paham Allah perintahkan suruh belajar di mana saja. Karena Allah sudah pancing. Kata Allah, afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakir mikir. Ada perintah. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah ciptakan onta? Suruh lihat onta tuh. Onta nggak bisa kita lihat di kelas, di masjid nggak bisa. Keluar traveling. Belajar, datang ke gunung, sekalian umroh. Lihat tuh ada onta tuh. Gimana onta tinggal di gurun yang nggak ada air, cuma nggak kausan. Allah ciptakan onta bisa bawa air kemana-mana tuh. Lihat, liatin tuh onta tuh. Susunya diambil diperah kayak sapi, kayak kambing. Cuma bedanya apa? Enggak akan pernah bisa air susu onta itu keluar di perah kalau si itu enggak melihat anaknya. Dahsyatnya. Kalau sapi, kambing kan di perah kapan aja bisa selama memang dia punya anak dalam kondisi hamil. Kalau yang namanya onta enggak bisa. Diikat kaki depannya tinggal tiga, enggak bisa jalan, perah enggak keluar, anaknya suruh lewat. Susunya keluar ke onta. Lihat. Wila sama ikaifa rufi'at. Lihat bagaimana langit ditinggikan. Dan itu enggak bisa kelihatan di dalam ruangan juga.
Suruh sekolah alam keluar, lihat langit ditinggikan, jelaskan tentang langit yang tak bertiang. Baru jadi pemborong kita sudah sombong, bikin bangunan tanpa tiang gak akan pernah bisa. Lihat Allah bikin bangunan tanpa tiang, lihat. Lihat bohlam tanpa kabel, lihat itu. Bintang ke bintang, setiap malam tampak, mentari tak butuh bahan bakar, lihat. Menjadi sebuah kehidupan, dijadikan matahari siang kehidupan, dijadikan malam rembulan, itu dengan istirahat. Masya Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat gunung ditinggikan, lihat. Kokoh nampak gunung sekali itu. Supaya kamu gak sombong. Yang nanti, di akhirat nanti, gunung jadi habaan mansurah pada hari kiamat, kayak debu yang berterbangan. Kalau gunung yang tinggi saja kayak debu berterbangan, apalagi kamu. Apalagi kamu, subhanallah. Ya. Makanya ya kita yang mesti paham. Apapun yang kita lakukan akan mendatangkan maslahatan dalam kehidupan. Makanya perlu kita pahami dengan ilmu bahwa sesungguhnya apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini mendatangkan kemaslahatan. Kita perlu paham. Kita perlu mengerti. Supaya kita tahu bahwa hakikatnya Allah menginginkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya. Jujur, apapun yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah kemaslahatan dalam kehidupan. Kalau memang kita berilmu dalam kehidupan tersebut. Sampai kita tahu lah ya. Bahwa pada hakikatnya yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang baik. Makanya nasihat Luqmanul Hakim ini kepada kita agar kita menjadi orang yang betul-betul paham kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam. Kita akan lanjut ke dengan tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukran Ustadz Subhan atas nasihatnya. Bagaimana tadi antum mengulas terkait dengan peran serta orang tua terhadap mendidik anak, begitu ya. Begitupun anak, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Baik Ustadz, ana izin untuk coba membuka sesi pertanyaan Ustadz ya. Silakan, barakallah. Ya, insyaallah nanti Ustadz Syafiq akan secara teknis akan memandu kita. Sudah ada beberapa pertanyaan, memang kita akan buka mungkin dua sesi pertanyaan pertama dulu. Tafadhol Ustaz Syafiq. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas materinya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pada diri anak agar mereka mau atau ingin masuk pesantren dengan keinginan sendiri atau tanpa paksaan dari orang tua? Ya. Jazakallah khairan. Ya, memang bukan hal mudah ini untuk bisa mencetak generasi yang tertarik untuk tinggal di pesantren atau jadi anak pesantren. Saya sampaikan tadi ada tiga karakter-karakter. Yang pertama, anak masuk pesantren itu orang tua sudah gak nyanggup sama dia. Karakter yang kedua adalah keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Dan karakter yang ketiga, anak sadar sendiri ya. Dulu saya sendiri menghayalkan bagaimana memiliki sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya lebih kepada pra-ma'had, mempersiapkan anak masuk ke ma'had gitu loh. Karena jujur banyak sekali anak-anak nih yang gak tahu ma'had itu apa, gak tahu boarding school itu apa. Nah sehingga perlu dikasih tahu. Jelaskan sama mereka bahwa yang namanya belajar itu di kelas maupun di luar kelas. Tentu di kelas ada konsekuensinya harus bagaimana. Dan di luar kelas pada konsekuensinya harus bagaimana. Jelaskan sama anak-anak bahwa pentingnya tinggal di pesantren karena bisa menimba ilmu dari guru di kelas dan dari luar kelas. Nah, kelebihan anak-anak pesantren itu kan berteman dengan gurunya di kelas dan di luar kelas. Nah, ini berarti kita harus mendidik anak jadi anak-anak yang fleksibel dalam muamalah ma'annas dengan manusia. Ya, membiasakan mereka memiliki karakter penghuni surga. Waribin, hayin, sahlin. Waribin itu gampang akrab, hayin itu lembut, sahlin itu mudah. Dan penghuni sorga dengan ketiga karakter tersebut tentu memiliki amalan-amalan yang mesti dibiasakan. Ya, dibiasakan anak bangun pagi sebelum dia masuk pesantren, sehingga dia terbiasa masuk pesantren. Dibiasakan anak mengenal Allah dari rumahnya, menghafal nama-namanya. Standar anak ini perlu menghafal beberapa juz dari Al-Quran. Obil khusus juz amma dia, gampang-gampang yang memang menjadi bacaan rutin dia ketika dia sholat. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini nanti akan membuat dia terbiasa
untuk bisa tinggal dimanapun. Intinya sih yang penting, biasakan anak untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan sendiri ketika di pesantren nanti. Taib, jazakallah khairan Seth atas jawabannya. pertanyaan berikutnya Seth. Iya, silakan. Assalamualaikum Seth. Semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam insyaallah. Ana mau bertanya, apa hukum bagi para anak-anak menasehati orang tua dan apakah ada cara yang sopan untuk menasehati orang tua? Ini anak-anak pesantren yang pulang pesantren bawa ilmu nih biasanya. Kalau di pesantren anak itu kayak tumbukan berlian, semuanya baik. Gak ada yang lebih baik, semuanya baik. Kalau dibuang ke pasir, berlian baru meling-meling gitu. Kalau pulang ke rumah, dia baru bermanfaat. Dan ketika di rumah, dia melihat keburukan orang tuanya, kesalahan ayah ibunya. Tapi dalam Islam kan Luqman mengajarkan tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Sampai orang tuamu bikin dosa. Dosanya apa? Mengajak kamu berbuat syirik. Kata Allah, fala tuti'huma, cepat jangan patuh. Tapi sahibhuma wa sahibhuma. Ada usaha menjadikan mereka sahabat. Ma'rufan yang transparan. Dan ternyata memang seperti itulah kemuliaan. Ketika kita bisa menjadikan orang tua kita ini sahabat dalam hidup kita, ya, maka kita mudah mendakwahi mereka. Karena bahasa persahabatan itu kan lebih kepada maklum banyak yang disiapkan. Contohnya yang paling gampang saja, kalau kita sudah pakai bahasa sahabat. Nah, teman kita minjem motor kita, kemudian sedikit kecelakaan. Kita akan bergumam untung teman. Gitu ya. Kadang-kadang saudara minjem bisa kita diemin kalau kenapa-napa. Karena nggak bersahabat dengan saudara. Tapi sama teman-teman, walaupun kita bukan saudara, karena sifatnya teman, maklum. Nah, pertemanan ini dalam agama ini merupakan teknik dalam dakwah. Ya. Nabi saja mencopot gelar kerasulannya ketika beliau mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya. Lakuntu mutakhidan min ahlil ardi khalilan, tatakhattu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah. Kata Nabi kita, kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi sayang sahabat kalian ini. Beliau mengatakan sahabat kalian. Beliau bisa mengatakan tetapi Nabi kalian, Rasul kalian bisa. Cuma enggak. Beliau lebih suka pakai bahasa. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Makanya ke orang tua juga kita bisa pakai bahasa persahabatan. Nah, ya. Berteman sama mereka. Berteman dalam artian lembut, menyiapkan maklum. Bukan kita pakai bahasa gaul ngomong ke orang tua, bukan. Ya. Lebih pakai bahasa perhatian yang lebih ke orang tua. Gitu ya. Taib, Seth, ini ada satu pertanyaan menarik nih. Ya, orang tua sama anaknya beda agama. Seth. Ya. Bagaimana dengan doa ayah yang kafir kepada anaknya? Apakah akan sampai? Begitupun sebaliknya. Apakah doa anak kepada ayah yang kafir akan sampai? Doa-doa apa saja yang bisa dipanjatkan agar ayah mendapatkan hidayah? Jazakallah khairan. Baik. Kalau memang mereka masih hidup, doa biduanya itu akan diijabah oleh Allah. Dengan sebab yang betul. Ayah kita kafir misalkan, ibu kita kafir. Gitu ya. Kemudian mereka nggak salah, cuma kita menyakiti hati mereka, itu doa mereka sampai. Gitu. Karena Allah perintahkan kita untuk jadikan mereka sebagai sahabat yang ma'ruf. Gitu. Tapi lain hal, kalau tanpa sabab mereka mendoakan kita, gak akan pernah Allah ijabah. Karena memang gak ada alasan yang kuat untuk itu. Gitu. Kemudian Ustaz, bagaimana mendoakan mereka? Sama Rabbirhamhuma, kamar bayani sholli, Rabbighfirli waliwalidayya. Kita minta semua Allah ampunan buat mereka. Minta mereka diberikan hidayah. Ya. Karena mereka masih hidup, masih bisa berubah. Gitu. Dan terus kita ajarkan kepada mereka tentang la ilaha illallah sampai hayat mereka ingin berpisah dari kandung badan. Ayah la ilaha illallah, ayah. Ummi la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau mereka meninggal, akhir katanya la ilaha illallah. Walaupun mereka belum sholat, tapi akhir la ilaha illallah. Doa kita masih bisa sampai ke lubang kubur mereka. Tapi kalau akhir kalimat mereka bukan la ilaha illallah dan mereka bukan
seorang Muslim, apapun posisi kita di dunia, kalau mereka beda agama, ya nggak akan pernah sampai. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya, mintakanlah hidayah kepada Allah, mintakanlah ampunan kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Taib, set pertanyaan berikutnya. Ustadz, anak kami perempuan dan mau boarding atau pesantren, tapi papanya belum mengizinkan. Apa tetap harus menuruti papanya? Ya, memang anak-anak perempuannya muskilahnya. Ya, kalau COVID alal jamri, kita megang bara di punya anak perempuan itu. Tapi kalau kita bisa jaga mereka hingga mereka menikah, surga jaminannya itu, Masya Allah. Ya, kalau saran saya sih memang perempuan memang yang paling baik ini dimaksimalkan untuk dididik di rumah. Kalau bisa di rumah. Betul-betul. Karena memang kita enggak tahu fitnah perempuan. Inna kaidakun azim. Kalau sampai Nabi Yusuf bilang kayak gitu kan bukan main-main. Inna kaidakun azim. Kalaupun memang di rumah enggak memungkinkan untuk dididik, ya carilah boarding school yang enggak perlu keluar kota sebenarnya. Enggak perlu keluar kota. Karena biar bagaimana, perempuan wajib pakai mahram. Tinggal di sebuah tempat pun wajib mahram ya. Makanya saya enggak setuju kalau ada perempuan sekolah di boarding school, tapi luar kota gitu loh. Tanpa diperhatikan kemahramannya, ini kan bahaya sekali. Taruh kata dia pintar punya ilmu, coba kan cara nyari ilmunya kan enggak baik. Melanggar syariat. La tusafirul mar'ah salasala yali ila biti mahram. Kata Nabi kan begitu. Kalau ada perempuan safar tanpa mahram itu kan enggak diperbolehkan. Allahu a'lam. Ya kalau bisa memang, kalaupun memang harus boarding ya, tempatnya jangan terlalu jauh, yang terjangkau, yang gampang dikontrol gitu loh. Karena kehati-hatian Islam akan perempuan. Apalagi almar'atu aurat, dan perempuan itu merupakan aurat yang mesti dijaga. Ya, kemudian juga ibu harus paham, ini anak bakal jadi madrasah buat anak-anaknya nanti, karena dia perempuan. Jangan sampai di pesantren itu enggak jadi kerapian. Karena bukan satu dua, sebulan pesantren anak perempuan itu enggak rapi di rumah tangganya. Karena didikannya bukan didikan ibunya. Nah, ini bukan satu dua, banyak sudah saya tahu sekali karena sejumlah di pesantren bisa terapkan sekali berkaitan dengan dunia perempuan ini supaya nanti jadi seorang ibu itu harus jadi ibu juga betul-betul rapi. Nah, kalau bisa orang tuanya ketika hari libur gini nih, anak-anak lagi libur, nah, kesempatan untuk mendidik mereka mengenal bagaimana merapikan rumah ya, nah, bakal jadi bidadari lah mereka di rumah mereka nanti ya, kita masak, jago bikin minuman makanan gitu ya. Allahu a'lam. Type set ini mungkin pertanyaan terakhir set ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang ayah menyuruh istrinya untuk bekerja dengan alasan takut kurang ekonomi dalam rumah tangga, padahal tanggung jawab seorang istri di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Itu dengerin juga. Kedengar Ustaz suaranya set? Type set, ana ulangi pertanyaannya. Assalamualaikum. Bagaimana jika seorang ayah menyuruh istrinya untuk bekerja dengan alasan takut kurang ekonomi dalam rumah tangga, padahal tanggung jawab seorang istri di rumah untuk mendidik anak-anaknya? Ayo, Islam memandang perempuan kerja itu kan mubah sifatnya. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Tapi wajib nafkah itu kan ada pada suami dan keluarganya. Makanya keberkahan nafkah itu ada pada nafkah seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tapi kalau memang pada Allah masya'afa'ala, income-nya tidak mencukupi, dan istrinya punya talent untuk membantu, enggak apa-apa. Cuma sebatas membantu. Tapi enggak ada kewajiban nafkah seorang istri ke rumahnya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan. Maka jangan sampai mencari nafkah yang sifatnya mubah buat perempuan, merusak kewajiban yang ada. Makanya orang lakinya harusnya paham nih ya, kita orang laki kalau menikah jangan cuma pengen yuridul afaf, nggak pengen berzina, cuma pengen menafikan syahwat, jangan, panjang cerita. Jangan kalah sama burung itu mau nikah bikin sarang, punya tempat memfasilitasi paling tidak. Maka Allah janji wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau seandainya susah, miskin, fakir sebelum menikah, dan menikah kalau berkaya mereka insya Allah kalau mereka mau usaha ya. Jadi kalau bisa memang full ayah yang mencari, ibu betul-betul full di rumah untuk menjadi madrasah buat anak-anaknya. Kalau tidak, sifat yang mubah boleh-boleh saja. Yang penting enggak merusak yang wajib. Allahu a'lam. Naam. Ustaz, syukran atas
jawaban-jawaban daripada antum dan juga nasihat antum. Mungkin Ustaz di sesi penutupan ini ada intisari atau ada resume dari kajian ini mungkin bisa dipaparkan oleh antum 1 sampai 5 menit ke depan Ustaz barangkali ingin menyampaikan kembali. Ya, inti yang kita sampaikan pada pembahasan kita kali ini bahwa Allah mengabadikan nasihat orang tua kepada anaknya diwakili oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ini menjadi contoh teladan yang baik buat kita. Contoh yang pertama yang baik adalah yakni Luqmanul Hakim huwa ya'izuhu, di mana dia betul-betul mempersiapkan diri untuk menasihati anaknya. Dan dia tekankan sekali mengembalikan fitrah anak tercipta sebagai titipan ilahi untuk tidak berbuat syirik, yakni beribadahnya kepada Allah saja. Karena dia khawatir sekali kesyirikan ini membuat anaknya tak tertolong dan merupakan sebuah perbuatan dosa yang paling besar. Kemudian Allah juga sisipkan dalam hal ini bahwa yang namanya manusia ini untuk jangan lupa diri. Jangan kacang lupa lanjaran. Ya, kita ini punya orang tua ya, yang Allah berikan kemuliaan orang tua kita ini betul-betul menjadi sesuatu yang menyebabkan datangnya keridhaan Allah pada kehidupan kita. Kemudian juga orang tua juga ujian. Yang dihadakan untuk surga tadi. Namun Allah pengen yang dikatakan ujian di sini bukan berarti permusuhan yang ditimbulkan dengan ujian ini. Bahkan perintah Allah, kalaupun mereka mengajak pada perbuatan buruk, jangan patuhi, tapi jadikan mereka sebagai sahabat. Ikuti cara orang-orang terdahulu yang bertobat, para sahabat yang pernah diuji dengan orang tuanya. Ya, di Nabi Muhammad diuji sama orang tua, sama pamannya. Sahabat saat dijabat, kemudian juga Afan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga sahabat Abu Hurairah, ketika dia baru masuk Islam, ibunya benci dia. Usab bin Umair, ya, seorang utusan Nabi ke negeri Yasrib ketika Nabi belum hijrah itu, sampai ibunya menggunting rambutnya itu di tengah jalan, saya kecewa sama anaknya. Iya. Tapi lihatlah bagaimana cara mereka bermuamalah ketika terjadi hilaf dengan orang tuanya. Kemudian juga Umar menekankan sekali untuk anaknya ini jangan meremehkan perbuatan baik maupun buruk. Karena Allah pasti memberikan hisab hukuman kepada perbuatan tersebut. Kemudian beliau menekankan sekali untuk menegakkan sholat. Karena dengan sholat, amar ma'ruf akan ditegakkan. Dengan sholat, orang akan sabar. Ada semua ujian yang akan dirasakan. Ini merupakan sebuah kewajiban dalam kehidupan. Dan yang terpenting lagi, Tuhan menekankan sama anaknya, jangan sombong. Jangan angkuh berjalan di muka bumi. Karena Allah tidak suka seorang yang seperti itu. Merendahlah di hadapan manusia, karena merendah itu bukan berarti merendah di hadapan mereka. Namun tawadhu yang betul-betul menjaga kesederhanaan dalam kehidupan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang tua yang betul-betul memiliki anak-anak yang soleh. Anak-anak yang bisa menjadikan orang tua berbangga di hari tuanya, yang telah masuk ke lubang kubur juga bahwa mereka sampai ke lubang kubur. Allah alam islam, minta maaf pada kekurangan. Kesempatan hanya milik Allah. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan buat Al-Wildan Islamic School sukses selalu dan semoga Allah jadikan sebagai pencetak generasi rohani. Minta maaf pada kekurangan. Kesempatan hanya milik Allah. Kita satu tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Subhan Bawazir sudah bergabung dengan kami dan mudah-mudahan kami berharap nanti akan ada sesi berikutnya dengan Ustadz Subhan Bawazir dalam hal bagaimana mendidik anak ataupun bagaimana anak menghormati terhadap posisi sebagai anak daripada orang tua murid. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diberikan kesempatan kepada kami dari Al-Wildan dan salam dari kami Sivitas Akademika Al-Wildan sudah bisa bersilaturahim dengan Ustaz Subhan Bawazir. Terima kasih sekali lagi kepada orang tua murid dan juga kepada para partisipan yang hadir dalam kajian di hari Rabu ini. Demikian mungkin Ustaz Syafiq. Mungkin ada informasi tambahan Ustaz?
Taib, bagi para pendengar ya, ada info jika ingin mendapatkan informasi mengenai pendaftaran gelombang berikutnya di Alwilan Islamic School, bisa melihat informasi dan menghubungi nomor yang di bawah ini. Okay, ya, demikian saya dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. وَيَأْخُذْ بِأَيْدِينَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَيَجْعَلَنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi sekolah Alwildan Islamic School 1 Gading Serpong berada di dua lokasi. Yang pertama, Gedung Madinah yang berada di Jalan Bidar yang dikhususkan untuk SMP dan SMA. Yang kedua, Gedung Makkah yang berada di Jalan Layar 4 nomor 8 Kelapa 2 Tangerang yang terdiri dari playgroup, kindergarten, dan elementary school atau SD. Ruh utama pendidikan Alwildan adalah kurikulum yang berkualitas. Oleh karenanya, Alwildan Islamic School menerapkan konsep kurikulum TIC atau Tahfiz and International Curriculum yang direpresentasikan ke dalam tiga kurikulum berkualitas dengan mutu berimbang, yaitu kurikulum nasional atau yang kita kenal dengan kurikulum pemerintah, kemudian kurikulum internasional atau yang kita kenal kurikulum negara anggota OECD, dan yang terakhir adalah kurikulum keagamaan atau yang biasa kita kenal kurikulum pesantren, yang dipadukan dengan pelajaran tahfiz dan tahsin Al-Quran. Adapun mutu output siswa Alwildan Islamic School, 1. Berakidah sesuai manhaj salafus saleh, 2. Menghafal 3 juz Al-Quran sesuai standar sanad, 3. Memiliki kesadaran beribadah, 4. Memiliki adab dan akhlak yang mulia, 5. Dapat berbicara dalam bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan Inggris, 6. Lulus UN di atas standar nasional. Alwildan Islamic School mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kemajuan kegiatan belajar ananda soleh dan solehah, diantaranya playground, ruang kelas yang ber-AC, kantin, wifi,
musola, CCTV, dan aula serbaguna. Untuk mewujudkan mutu yang diinginkan, Al-Wildan Islamic School dikelola oleh pengelola berpengalaman dan SDM unggul dalam dunia pendidikan. Di antaranya, Masyaikh Al-Quran bersanad dari Timur Tengah, Native Arabic dari Mesir dan Maroko, Native English dari USA, alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Lipia, Jakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, IKIP Bandung, serta alumni perguruan tinggi dan ma'had ternama lainnya. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Al-Wildan Islamic School dalam satu tahun diantaranya adalah 1. Lajnah Al-Ubur. Setiap siswa yang telah menyelesaikan hafalan satu juz Al-Quran, maka akan dites secara langsung hafalan serta tahsinnya oleh para masyaikh. 2. Rumah Tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. 3. Field trip satu kali dalam satu semester. 4. Kelas meeting dan lain-lain. Alhamdulillah, siswa-siswi Al-Wildan Islamic School telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya adalah 1. Juara 2 MHQI 3 Juz tingkat nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia. 2. Juara 1 MHQI 2020 di Global Islamic School. 3. Juara 1 dan 2 MHQI 2019 di Sekolah Insan Cendekia Madani. 4. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Bidang IPA tingkat Kabupaten Tangerang 2020. 5. Juara 2 dan 3 Pidato Bahasa Indonesia tingkat Nasional 2020 pada Asosiasi Sekolah Sunnah Indonesia dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi sekolah Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong berada di dua lokasi. Yang pertama,